Hey, so what's up game, welcome back to my YouTube channel, di channel Songo Kings. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita bakal melanjutkan gameplay kita bermain Plants vs Zombies. Nah teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa like juga video ini. Ah, banyak bacot, langsung ke gameplaynya, let's go. Kemarin kita habis dapat cabe dan kita ketemu zombie baru ya, zombie S lah. Melawan zombie ini kita perlu tanaman seperti ini dan ini. Itu wajib ya. Dua ini wajib, sama ini juga. Tanaman-tanaman peledak gitu, guys. Okay, let's go. Nah, kemarin juga aku udah beli ini. Jadi kita tahu zombinya bakal start di mana. Oke, selamat datang Bapak Zombie yang terhormat. Apakah zombie yang kedua bakal muncul di tempat yang sama? Langsung hilang kepalanya. Oke, nice banget. Zombinya muncul di tempat yang sama, anjay. Keren banget kamu zombie. Nah, yang satu udah muncul di bawah. Oke, santai dan taruh. Sama tinggal. Masih awal udah ketemu si kepala kun ini, cok. Untung kepala kun ya, bukan kepala banteng. Uhuy. Nah, kita fokus. Ah. Oke, selanjutnya zombie bakal keluar di mana? Di bawah. Jadi bertiga ini aku teruntukkan buat mobil yang tadi ya guys ya, mobil zombie itu. Oke, di bagian daratan sudah, tinggal di perairan. Satu lagi, yap, nice. Oke teman-teman, sudah bagian birunya udah selesai. Selanjutnya aku tinggal kasih tembakan satu. Seperti ini. Ini juga. Ya, by the way kita gak pakai kentang ya guys. Karena kita barbar aja. Oke, dia juga udah muncul di perairan si topi kun ini. Mari kita tunggu yang mobil zombie itu lewat, guys. Oke, aku butuh satu lagi di sini. Dan ya, sudah full, nice. Oke, langkah selanjutnya aku tinggal nambah penembak satu di sini. Sudah. Oke, aku tambahin matahari aja kalau sudah. Oke, stack pertama. Apakah muncul mobilnya? Ternyata belum.
Kalau muncul mobilnya tuh bakal ada suara starter mobilnya. Kalau kalian yang tahu pasti tahu kan. Nah itu dia. Gimana aja di sini? Alright, aman satu. Cooldownnya lumayan cepat ya. Ya udah selesai nih. Aman. Tinggal aku tambah-tambahin aja ini seperti ini. Nah, aku tinggal ganti, tambah lagi guys, kekuatan. Jadi ada 4 penembak ya. Oke, final wave. Ini saat yang kita tunggu. Yaitu final. Oke, kendaraan aman. Itu dia. Oke, aman. Nice. Kita dapat tumbuhan, bukan tumbuhan, tanaman, bukan tanaman juga. Spike weed. Ini sangat berguna buat nge-counter zombie mobil ya. Oke, habis ini kita dapat kayu. Dan nah, di sini ada mobil. Mungkin bakal aku counter sama ini ya. Kan nggak sekutu ini. Sama buat nge-counter ember apa ya? Slow bisa. Mungkin seperti ini kah? Atau kita menggunakan kentang adik-adik. Kayaknya nggak perlu dan kita butuh cherry maybe. Oh ya ini, Cok. Nah. Ini bisa nge-counter ember. Oke, aku udah beli ini, jadi udah tahu posisi zombinya bakal keluar di sebelah mana. Tiga wave, guys. Ini bakal menjadi waktu yang cukup lama. Oke, zombie kedua muncul di mana nih? Oke, di tempat yang sama ya guys ya. Mantap banget. Jadi kita bisa fokus ke garis yang lain. Oke, udah muncul satu.
Oh wait, tunggu. Okay, nice. Alright, zombie-nya udah kelindes, masih rumput. Dan kita tinggal fokus ke garis yang lain. Mana dia nih? Oke, di bawah. Seharusnya tadi aku bawa tembakan dua, cok. Oke, teman-teman, tembakan ngeslow sudah. Selanjutnya tinggal kita fokus ke apa dulu ya? Ini dulu kali ya. Jadi duri-duri ini di combo sama slow-nya tembakan ini jadi sangat mantap. Teman-teman, jadi aku bakal fokusin ke duri dulu. Duri ini bisa nge-counter zombie kepala helm juga, cok. Oke, dua cukup. Selanjutnya aku tinggal taruh tanaman satu dulu deh. Oke, teman-teman, wave pertama. And let's go. Selamat datang para zombie di wave yang pertama. Oh, ada ini, cow, anjay, lupa. Rasa tadi nggak ada lah. Kira nggak ada loh. Jadi aku nggak bawa tanaman air itu. Oke, jadi aku pengen tembakannya ada 3, terus tanamannya satu, tanaman makan satu. Oke, udah muncul counternya. Ini. Oke, berarti tinggal 2 di air. Nah, dia bisa nge-counter ini.
biar langsung lihat. Kira muncul mobil. Nice. Langsung meledak ya guys ya, tanpa basa-basi. Oke, udah lengkap. Wah, hilang, cok. Set, langsung hilang. Ada mobil. Perkontrol dengan sangat baik. Oke, ini yang terakhir dan ya. Ini udah aman sih server. Langsung dua-duanya, cok. Oke, udah mantap. Ya udah selesai sini, tinggal nunggu final wave dan menang. Alright everybody sekalian, welcome to the final stage. Ini dia. Gak sampai. Berarti satu blok selesai sudah teman-teman, dan kita bakal mendapatkan kayu bakar yang sangat-sangat overpower buat di combo. Kita ke episode level 8, dimana sini ada si lumba-lumba. Cara ngakalinnya itu pakai ini, jadi kita nggak perlu tembakan satu, kita perlu ini kayu sama ini. Kalau pakai kayu kita nggak perlu ini, cok. Nggak perlu ini sama kentang. Let's go. Oke, kita nggak tahu dia muncul di mana, apakah di atas apakah di bawah. Ini aku tahan dulu bunga matahari yang ini guys, taruh di air aja deh biar aman. Ya, selamat datang bapak zombie yang terhormat, di bawah dong kampret. Yaudah, mau nggak mau kita berubah lagi rencananya seperti ini. Ini aku naruh salah lagi. Oke, nice.
sambil ngulur waktu juga, Cok. Makanya aku biarin satu garisnya dilindas sama mesin rumput. Kalau dia mati duluan, pasti udah pasti respon lagi. Itu bisa kita taruh kayu bakar sih. Tapi jangan dulu deh. Kita isi dulu yang kosong. Ini boleh nih kayu bakar nih. Sama kentang di sini. Ini salah ya, sir. Kira mantap. Oke, bakar lagi sama kentang. Aku butuh satu matahari lagi. Dua stack doang nih. Ya, aku butuh 50 buat beli kentang. Oke, teman-teman, kita sampai di stage yang pertama. Aduh, salah aku taruh semuanya. Ini masalah terselesaikan. Ada lagi si kampret. Ayo 25, cepat cepat cepat. Ayo kau. Lambat ini. Seharusnya mana? Kita pakai bunga matahari ekstra, guys. Kita tambahkan satu garis di depan. Oke, teman-teman sekalian, tinggal dua lagi nih. Biar dia lompat duluan. Oke, sudah. Ini aku tinggal taruh kentang. Oke, aman guys. Nowhere.
Seharusnya ini selesai dengan cepat ya. Dan ini dia, kita dapat bapaknya kentang. Ini nge-counter yang bawa lumba-lumba, guys. Tall nut. Alright, kita ke level yang ke-9. Dimana semua zombie sudah ada di sini dan kita bakal coba meng-counter mereka semua. Dan di sini aku bakal coba pakai yang nge-slow atau api ya. Kemungkinan besar aku pakai yang api, guys. Jadi kita butuh ini api tentunya. Aku butuh ini dan aku butuh ini. Oke, aku cek dulu apakah oke. Sepertinya oke sih. Oke, seperti apa gameplaynya? Mari kita langsung ke TKP. Aku nggak tahu dia bakal turun di mana zombinya. Jadi aku start di atas aja dulu. Lalu nunggu zombinya keluar. Oke, buat yang kesekian kalinya, welcome zombie yang terhormat. Oke, ke bawah, Nes. Sangat terawat, mantap. Dia spawnnya di bawah. Kita bisa fokus di atas. Nice, yang kedua di situ. Nah, kita bisa fokus ke sini. Lah, kok gak mati anjay? Kecil, curang dia. Kita langsung ke tembakan 2 kayaknya bisa nih. Enggak deh. Satunya lepas. Satu lagi please. Aku butuh 25. Awal-awal udah muncul sudah berat. Dia nggak bisa lompatkan ini kan? Mampus loh. Nabrak kentang yang sangat teramat tinggi. Oke, tinggal di air yang belum kita isi. Spawn kentang gede lebih cepat ya guys. Pertama. Gak ada yang ini, Pak. Oh my god, cepat banget.
santai. Anjay, dia pandai loh, dia nyerangnya di tempat yang lemah. Oke, santai, jangan panik. Salah lagi. Oke, buat kentang udah. Tinggal kayu bakar 3 biji. Oi, welcome stack 2. Kayu api udah. Oke, kayu api di air juga udah. Tinggal upgrade tembakan 1 ke tembakan 2 dan ngasih kentang di perairan. Seperti ini. Nice. Kentang di sini. Yang muncul sih, astaga. Satu lagi. Nice, telat cok, sumpah. Asli telat. Tapi masih sempat sih. Oke, kentang aman. Tinggal satu, udah selesai. Oke, teman-teman, sudah selesai. Jadi kita tinggal tunggu sampai final stage. Ini dia. Para bapak-bapak zombie yang terhormat, welcome to final stage. Ada sini. Oke, aman. Cakep banget, aman. Alright guys, ini dia cara pesurat dari dokter zombie. Hello, we heard you were having a pool party. We think that is fun.
will be right over silently the zombies. Oh, the zombies, bukan dokter zombies. Nah, ini dia level 10, level terakhir. Dan seperti biasa di level terakhir kita bakal memainkan mini games dengan 3 stage. Let's go. Terdapat tembakan 3 sama api. Taruh di mana sini ya? Waduh, dibawa los nih. Kita los di bawah. Dengan terpaksa kita pakai cabai. Ya, duri-duri sudah aman. Kayu juga sudah aman. Tinggal kayu yang di air. 1, 2, 3, 4 sudah 3, 4. Ini dia kentangnya. Oke, stage pertama. Oke, kayu sudah aman. Aduh, salah taruh kompor. Oke, sudah selesai. Kayu api. Tidak ada lagi suara kelentang. Ya, lost nih. Oke, stage kedua. By the way, aku butuh kentang. Aman. Gak nampak anjay. Ininya mos, ininya gak nampak.
Oke, dikit lagi stack terakhir. Daripada dari pagi kayaknya pasangannya. Alright, ini dia teman-teman. Final stage. Final wave. Pakin aja sini. 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 Di sini. Alright, selesai sudah. Easy peasy ya guys ya. Tanaman malam di kolam. Alright everybody, mungkin sampai disini dulu gameplay kita bermain Plants vs Zombie ya guys ya. Terima kasih udah mampir, udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe juga ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, see you.